What's up boy, balik lagi sama aku Surya Saputra. Hari ini di luar hujan salju. Ya, kalau di tempatku itu jarang hujan salju, setahun sekali aja. Jadi ya kesempatan aku buat video. Terus tadi aku udah sempat masukin ke Instagram ya, ke Instagram apa yang harus aku lakuin. Tapi aku pilih-pilih ya, kalau telanjang kayaknya dingin kali. Soalnya aku perasa sakit kan gara-gara kedinginan. Jadi nanti aku pilih-pilih yang bagus aku kerjain, oke? Seperti yang aku bilang tadi. Sekarang kita langsung buat videonya keluar. Yo, what's up man? Gila, aku udah di luar nih, gila. Di mana-mana salju. Ya, tahun kemarin juga turun sih, cuman ya kalau tahun ini baru ini sih turun. Padahal udah 2 bulan lebih musim dingin. Oke. Sekarang kita taruh aja kamera di sini. Oke. Kita baca komennya sekalian, kita kerjain apa yang harus dikerjain. Dari pertama dari Ocen. Kalau aku baca ke Ocen. Kalau aku sih next naket apa ya? Bukil ya. Sambil baring aja sur di salju. Gila, kok enggak ngerasain di sini tuh dingin banget, coy. Enggak bakal bisa hipotermia aku. Soalnya kalau kayak gini aku skip karena aku kerja juga kan. Dan takutnya sakit, enggak bisa kerja pula aku. Paketin saljunya sur, kata Kak Indah. Oke, kita paketin saljunya, siap. Kita paketin saljunya. Nih, aku udah ada kardus ya nih. Kita buka lu kardusnya. Kita bakal paketin saljunya. Oh my god. Nih, kita kumpulin saljunya. Nah, ini aku masukin ya. Kita kumpulin. Dingin. Dingin kali. Oke. Kak Ida, salju udah kupaketin. Deh, mau kirim kemana? Kasih alamatnya nanti. Oke. Tulis di kolom komen alamatnya ya, biar aku kirim nanti ya. Oke, siap. Kita solasi kak. Kurang cek apa lagi aku, ah? Paketin alamat dari. Ada minta paketin salju ya. Aku siapin deh. Ada solasi juga. Ada di Instagram komen. Nanti paketannya aku kirim kak. Kok terus komen dulu alamatmu di YouTube nanti. Oke, kita cari yang lain dah. Ibu katanya tidur. Oke, nanti tidur aku. Tidur di sini. Siti Nuratika telanjang. Wah, telanjang berat boy, tapi udah dua orang minta. Nanti aku tiduran sambil telanjang. Oke, siap, tapi terakhir kita baca yang lain dulu. Dikubur kata boy. Dikubur gak bisa patah dulu ya. Saljunya tipis, gak terlalu tebal. Terus dingin pasti ya. Terus ini Melisa Putri. Dari Melisa Putri, guling-guling di salju sambil jungkir balik. Kayaknya aku harus bugil guling-guling di salju. Tiduran di kubur, mati ya sekalian. Padahal saljunya gak ada. Salju dikit coy. Kalian pengen aku mati gitu. Terus dari Tengku, jilatin esnya sur. Waka-waka. Nanti aku jilat, tenang aja. Aku jilat nih abis ini. Terus dari Ade Shafira, foto prawedding. Dek, aku masalah gak ada calon ya, gimana mau pra-wedding? Foto biasa bisa lah nanti. Terus jualan es kepal Milo lumayan, gak perlu capek serut esnya. Oke Ken, aku buktiin. Jilatin esnya. Dari Tengku sama Ken aja, aku buat es kepal Milo aku jilatin. Cuman gini, di sini apa? Gak ada Milo, jadi aku pakai ini. Oke, tereng. Aku pakai protein, tapi kayak Milo sih. Nih, aku tunjukin dalamnya ya. Ya, dia serbuk nih kayak gini nih. Tuh, kelihatan tuh. Nih, oke. Tuh biar, aduh, gak fokus ya. Ah, gak fokus. Pokoknya coklat intinya. Aku bakal makan gini, oke? Sambil aku jilatin. Aku cari saljunya dulu yang agak bersihan.
yang bagian atas-atas yang pertengahan. Aku buat deh es kepal. Tapi enggak bisa kalau enggak cair, oke. Aku makan juga nih, oke. Wah, ada mobil lewat. Kalian lihat. Wah, terbang, men. Banyak angin. Anginin aja. Gila. Tuh, jadi coklat. Kita makan. Kita makan. Enak, cuy. Gila, ini kalau penjual es kepala Milo ini enggak beli es ini langsung. Kepalin aja langsung Milo itu, tuang. Rasanya ya kayak makan es serut aja di Indonesia, cuman beda ini salju, coy. Jadi kalau orang di Jepang mau bikin es kepala Milo enggak usah beli-beli esnya. Dingin, coy. Jadi hambar rasanya kayak. Kayak bukan kayak es serut. Jadi rasanya itu enggak enak. Rasanya itu kayak ini loh. Apa? Bukan es serut. Kalian punya freezer kan di rumah? Yang di dinding-dinding freezernya itu. Nah, kayak gitu salju tuh. Jadi gak kayak es serut. Pas dimakan hambar. Sekarang tanganku belepotan nih. Kali. Jadi guys, kalau yang guling-guling kayaknya gak bisa. Ini dingin banget. Gila. Bisa loh di sini. Ini. Hipotermia aku, anjir. Sorry banget guys, kalau yang guling-guling nggak bisa, apalagi sambil bugil. Kalau tiduran nggak bugil bisa, coba aku tiduran dulu. Oke, dah kita tiduran, oke, kita tiduran sama-sama. Wait, gimana tiduran? Sini aja nih, di bawah ini. Nih, kurang kemana aku? Di bawah nggak ada apa. Di sana saljunya kurang. Nih, kalian lihat aku tiduran, oke? Tapi nggak buka baju. Gila, buka baju mati aku. Ya di situ aja lah. Teranjang lah. Hah? Teranjang. Teranjangin kayak ini? Iya lah. Cerita kayak ini? Iya lah. Gak teranjang ya guys. Jadi pakai long john aja. Soalnya dinginnya setengah mati. Kok bisa aja lek? Rip. Ayo, kau rekomen kesana. Ayo. Jadi dia maksa aku untuk ngerekamin videonya. Jadi aku harus masuk. Gak mau tahu. Aku juga punya channel YouTube namanya Arif Hendrawan, tapi isinya nggak ada apa-apa. Oke. Nah. Nih guys, jadi salju itu nggak terlalu tebal, sekitar. Mampus kok. Kok hitam kali. Nah, sini agak putih. Sorry guys, saljunya kurang tebal, tapi aku bakal lakuin challenge siapa kali bilang. Cuma gak telanjang, aku sisain baju dalam gue nih. Soalnya ini diri kali, gila. Nih, jadi katanya tadi suruh bugil, suruh telanjang, suruh tiduran di salju, suruh guling-guling. Aku lakuin. Wah, dingin. Sabar tuh. Udah. Aku guling-guling di sini. Siap? Siap. Korang apa ya? Iya. Mata itu batu tuh mata ini. Guling-guling lo. Guling itu sama tinggal aja gitu. Guling. Itu biar aja anjir. Iya sih gak kedinginan. Masa coy. Masa gak kedinginan. Masa gak kedinginan. Masa gak kedinginan. Gak kali. Udah guys. Video sampai sini. Terima kasih udah nanya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Sorry rambutku panjang belum kupotong. And thank you for watching. Arigatou gozaimasu. Enggak.